nek cewek ibu-ibu jangan berarti jenengan dihinakan ndak. Cagake negara sapa? Putri apa putra? Almar'atu imadul bilad. Wanita ki cagake negara, bener? Wanita nek akeh sing wuda, sing lanang bingung golek nggon. Monggo ning YouTube wis tak terangke, teh saiki ya Allah aurat ra dijogo blas. Udel ketok tekan mall. Aku yo ndelok. Lah piye ning mall merem yo nabrak-nabrak to. Kowe yo do reko-reko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ingkang sahatu kinormatan Bapak Bupati yang sudah dua kali ini ketemu saya, peresmian musola Istiqomah ngendi desane aku wis lali, tapi saya bangga sama beliau. Kiai iso dadi bupati, mantep ora? Mantep. Tetap harus dilanjut. Saya itu kalau mendengar beliau ngendika mantep gitu rasanya ya. Kita sithik tapi mantep gitu. Yang kedua mestinya sahib saya Abah Tony. Alhamdulillah jenenge Nas Tony ya. Koncoku jenenge Tony tapi dawane malah rapik. Jenenge Tony tapi undang-undangane dawane malah Saitoni Roji. Saitoni Roji. Para habaib juga masayih serta jamaah al-hikmah. Pak Tony jawil saya, ye, saya ingin mengerti siapa Muhammad dalam pandangan Anda. Karena beliau tahu saya bukan berangkat dari agama Islam. Wiwi cilik aku digladi di gereja, agama saya Katolik. Bareng tua dadi kiai judek ora. Sing tak apal ki mbiyen ki Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Saiki Al-Fatihah ngentek Anas. Mulane jeneng kula niku diragukan. Kiai kok supandi? Ra enak to. Asib qalbihi, mantep to. Lahine kuwi apa dhamirnya bali ning ndi takono karo sing dijeneng. Tapi saya merasa kalau waktunya saya dibatasi mengenal Muhammad dalam sudut pandang saya sedikit agak butuh perhatian. Kiron jekiro kiron jenengan tak jak ngaji rada serius gelem ora. Ini nek cilik-cilik ra mudeng ben. Meneh ibu-ibu nyun sewu nggih ora kok ngecap jenengan. Jenenganku sing penting iso ngrungokke sae pun alhamdulillah. Balik oke laline. Nah nek panganan kuwi paling nomor 1. Leboke tas tutupi kudung kuwi penting banget. Tetapi Pak Tony juga ngendika, tolong nanti diserempetke ning pitulasan. Maksudnya hut kembar deh. Nah, gitu loh. Tapi nek loro-loro ini tak gabung ke, ini belas rano gabungan ya. Saya akan memulai dulu siapa Muhammad ya. Ngerti deh. Ayatnya tak wocon, ini tak cekak-cekak sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kata ini limangkana yarjullah dan seterusnya. Nek ono ayat
kok ngarepe nganggo kot mangkateke. Nek ana ayat ngarepe inna, sungguh. Ya ta? Tapi nek nganggo kot kuwi artine iso sungguh amat. Ana tekanan beda ndak? Wonten nggih? Angger ana ayat kok ngarepe kot. Artinya sedikit ada penekanan sungguh amat. Apa meneh nek kot kuwi ngarepe dikei lam jenenge lam takit apa? Ah mudeng karepmu ora karepmu. Lah kuwi ana sing gambleh meneng wae kuwi. Gimana rebutan panganan tho kuwi. Kuwi blas ra mudeng. Nek ngarepe ana lam takit lakot karena menunjukkan kematiannya bahwa ayat ini punya makna sungguh amat sangat. Cetong ya, wah mantap. Nek mudeng nyenengke, rak mudeng turu. Monggo aku wis nyindir bola bali. Diselidiki tenanan karo para ahli, sing iso turu karo lungguh ki guru kirdun. Monyet. Aku ndedonga muga-muga jenengan sing do lungguh ora ngantek turu. Ndak kaya kowe dhewe lho lengamu. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ayat ki aneh. Jikoe nganggo nakirah, tandane ana tanwin uswatun hasanatun. Nakirah itu indefinite, tidak terbatas. Nek ma'rifah terbatas, ning nak nakirah tidak terbatas. Kateke iki ben ngelusik tak jak omong koyo ngene ya. Tak kei contoh. Inna ma'al usri yusron. Betul? Betul ya? Inna sungguh ma'al bersama al usr satu kesulitan. Mengapa satu? Dia pakai alif lam. Yusron terdapat beberapa kemudahan. Mengapa ada beberapa? Sebab dia pakai tanwin fathah. Nah kira, cerah ya? Oke? Okay? Mantap, bubung ini. Aku seneng itu dengan seregep dengan ramu dengan mengapa Rasulullah dikatakan ini bener ora ayat iki? Sungguh bersama satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Bener mboten? Ya ora sak iki. Kesulitane siji, randi duit. Jalan keluarnya banyak ora? Akeh. Iso nggadekke BPKB. Adol jari. Nggadekke kalung. Banyak ta? Berarti ayat ini benar enggak? Sungguh bersama dengan satu kesulitan ada beberapa kemudian. Mengapa ketika Rasulullah disebut uswatun hasanatun? Sebab Rasulullah itu tidak satu kebaikan yang Anda dapatkan, tapi beberapa kebaikan yang ada dalam dirinya. Itu alasannya dia pakai nakirah uswatun hasanatun. Cenong ya? Mantep. Ini bumbuan ini salur ini. Nah, sekarang menurut pandangan saya tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan di dunia yang jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan. Itu kecuali Rasulullah tidak ada. Ana wong lahir, wong jelehi werna-werna. Ceramah kondang bar kono sing banding terbang bar. Keton donek jelek. Apa ora mudeng? Ora ana wong lair ning donya sak urunge lair kok wis dikabar, dikabari ngetik semebar sak donya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tanya, Pak, mbiyen jenengan ge arep lair dikabarke ora? Metune wae jelek ya. Rasulullah itu belum lahir saja, wah kabari wis semebar sak donya wis. Maka nanti kalau beliau sudah lahir di dunia ini, kehebatannya sudah tidak ada duanya. Jenenge Muhammad. Duwe kanca pengilon cilik jenenge Al-Midalah.
Tongkatnya dijenengi Al-Mamsuk, pedangnya namanya Dulfiqor, cangkirnya namanya Sodir, kucingnya namanya Al-Mauza, sahadat kecil itu namanya Datul Fudul, untoni jenengi Al-Kohwah. Sandalmu jeneng apa? Swalu. Ora ana artine blas. Lah kehebatan Rasul kita ini jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan di seluruh jagat ini. Saya tak membaca ayat mangrungoke ya. Rungoke ya. Telah datang cahaya yang keluar dari Sinai. Nanti akan ada cahaya yang muncul dari yang kedua ini yang dari sini. Pertama, telah datang cahaya dari bukit Sinai, Tursina. Nanti akan muncul cahaya dari negeri Sir. Sir itu Bethlehem. Tetapi di suatu waktu nanti akan muncul cahaya yang keluar dari negeri Paran. Paran itu Mekah. Yang saya baca itu Injil Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Cetok kula ning apa? Ora mudeng meneh. Quran iki metune sakwise Injil ora? Quran turunnya setelah Injil. Yang mengabarkan kedatangan Rasul itu Injil dulu, Pak. Ora mungkin dikabarkan ning Quran wong Quran rungono. Betul? Orang Islam percaya sama Injil enggak? Loh, kalau Anda tidak percaya, tidak orang Islam Anda. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Anda harus percaya dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Injil, Taurat dan Zabur. Cetok kan? Mongko Injil wis ngomong besok akan muncul cahaya yang telah datang, cahaya dari Bukit Sinai. Sinai itu Tursina. Watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Papat ya. Watin wawunya wawu kosam, aja kok waca dan, tapi demi. Mengapa? Karena wawunya wawu kosam, wawu sumpah. Watin, demi pohon tin. Bahkan seorang ahli tafsir namanya Jamaluddin Al-Qasimi itu sampai punya keyakinan tin itu nama lain dari pohon bodhi. Siapa yang mendapat wahyu di bawah pohon bodhi kecuali Siddhartha Gautama? Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, Siddhartha Gautama itu seorang nabi walau bukan sampai rasul. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi yang hidup di abad 19. Ya. Cahaya yang keluar dari negeri Sinai itu Nabi Musa alaihissalam sudah lahir. Tapi nanti akan muncul cahaya yang gemerlapan yang muncul dari negeri Sir. Sir itu zaitun. Kalau aku nyebut zaitun nangan-nangan jenengan ning ndi? Lengo. Ya, ya. Betul. Saiki tak kabari ya. Zaitun itu nama sebuah dukuh yang ada di desa Al-Qut ya, kecamatannya atau kabupatennya namanya Baitul Lahmi. Baitu itu rumah, lahmun itu daging segar. Baitul Lahmi itu maknanya daging segar. Orang dulu nyebut Baitul Lahmi wong saiki Bethlehem, betul kan? Mudeng ra iki? Andene ngaji nek kewengen ngene iki. Mau-mau ngopo? Yang cahaya keluar dari negeri Zaitun, dari negeri Sir, tidak lain adalah Nabi Isa alaihi salam alias Yesus Kristus. Yesus Kristus. Maka apa kata Quran? Assalamu alayka yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uhasu hayyan. Salam sejahtera untukmu Yesus di hari engkau dilahirkan, dari nanti kau akan dibangkitkan serta maaf di matikan dan di hari nanti kau akan dibangkitkan. Itu ucapan Natal yang ada di surat Quran, surat ke-33 19 Maryam ayat 33. Contoh ya.
Maka kalau Anda belum bisa mencintai agama lain, saya tolong tanya sama Anda, di mana keislamanmu? Sebab kita memang harus percaya mereka pernah ada, betul? Mantap, nek mudeng. Tambah ngeluh ya ben. Lah kono mbedheke mesti kono kaya ning YouTube iki Gojek tok. Ana ning YouTube sing niroke suara kowe do entuk dit. Ya teh. Cawe wedok-wedoke do entuk dit kae. Wong ngurutke jeneng gabah kuwi. Ning dhuwur pari jenenge wit bareng protoli jenenge gabah, bareng kulit ilang dadi beras. Beras dikei banyu dadi sego. Kaset kakean banyu jenenge bubur. Bareng kasep garing jenenge intip. Nanti wong Inggris bingung sing jenenge rice, rice sego sak piro, sego yo sak piring kan sak piring nek siji jenenge upo. Judek kuwi. Wong Inggris ngentek judek kuwi. Basa Jawa memang angel tapi jenenge. Ya kuwi aku nek nerangke ning YouTube, wong jiwit kuwi beda nggon beda jeneng ya. Ning tangan jiwit dipindah kuping jewer. Joko kempol ki neon. Pindah mbokong nyiwel, wah mantep ra. Kembetot golek ana dhewe ya. Tetapi pada suatu waktu nanti akan ada cahaya yang gemerlapan yang keluar dari negeri Paran. Paran itu mana? Di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21, Paran itu nama lain dari Makkatul Mukarramah. Ketika Hagar, Hajar dalam bahasa Islam, dia membawa kirbat tempat air untuk mengambil air di negeri Paran. Paran itu mana? Makkatul Mukarramah. Siapa nabi yang lahir di Makkah Al-Mukarramah kalau tidak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti sudah dikabarkan belum ketika belum lahir? Sudah. Perbedaan mulai muncul. Barnabas ngomong jeneng Al-Mu'azzi, artinya sang penghibur. Injil Perjanjian Baru ngomong paraklet, dalam bahasa Yunani parakletos, bahasa Perancisnya paraklet. Dia punya dua sifat, aqua dan laleo, bisa ngomong, bisa mendengarkan. Maka dia bukan Roh Kudus, tapi seorang anak manusia. Maka lahir pada 12 Rabiul Awal, nabi dilahirkan, jangan salah tangkap, beliau lahir seperti manusia yang lain. Aja meden-medeni lahirin nabi srengenge ambles. Wong lahire bayi nek normal kan cenger, nangis ya. Mula nek ana dukun tuwa sing ngopeni bayi. Dukun tuwa sing ngopeni bayi. Ora dukun bayi ngopeni bayi. Dukune tuwa sing ngopeni. Lah nek dukun bayi nek ana bayi lahir kok ora nangis, diceblek ben sarafe mlaku. Jeneng ana Joko Walik, bayi lahir ngguyu kok seneng, isuk gede pelawak. Tak jamin ana bayi lahir kok ngguyu, gedene mesti kentir, tak jamin wis. Tetapi setelah perkembangan terus Rasulullah itu dilahirkan, aku yakin jenengan pun harusnya yakin, tidak ada manusia yang sebanding dengannya. Betul enggak? Maka ketika Rasulullah dipersamakan dengan kamu, dia tidak pakai nas, tapi pakai basyar. Kul innama ana basyarum mithlukum. Bukan nas kan? Basar. Basar itu apa? Menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya basar. Mulai ana basar kok pakaian Bekasi lucu. Oke. Okay. Basar itu menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya basar. Maka kalau Anda kepengin persis seperti Rasulullah, jadi manusia yang baik. Bener enggak? Ngene lho Pak, aja kaya kancaku, bojone loro ngomongi sunah Rasul. Padahal tukang becak. Tukang bincak kok bojone loro tak jawir. Bojone ora loro, sunah Rasul kok iki. Lah tak jenggung bathuke to, Rasul ki ora tukang becak.
Tiru kok kawene tok iki ngopo? Lu bener ora? Apa anggere bojone loro mesti sunah rasul? Alah ora ngono, wis salah memahami kowe. Maka ketika Rasulullah lahir sampai beliau wafat, aku yakin seyakin yakinnya tidak akan bisa manusia sederajat dengan beliau. Percaya enggak? Tak ceritane. Nabi umure sudah telu sampai situ. Menurut sejarah beliau sakit hanya dua kali. Kundur sekop baki kena migrain, mumet separuh itu. Mau meninggal kena dua penyakit dua sekaligus. Bisahri wal hima, demam dan insomnia. Demam anda tahu, insomnia penyakit nangel turu. Nek gampang turu jenenge hipersomnia. Nek turu karo mlaku jenenge somnambulisme. Kuwi ana kabeh ya. Angel turu jenenge insomnia. Mbuh sing dipikir apa? Wong saiki kan do bingung to. Sing sugih bingung sing dipangan apa sapa? Sing kere bingung sing dipangan apa? Piye iki mau omonganku? Sing sugih bingung sing dipangan sapa? Sing kere bingung sing dipangan? Apa? Ya mikira dhewe. Itu namanya insomnia, penyakit angel turu. Nek gampang turu jenenge hipersomnia. Pengajian kayak 10 menit wis turu. Ibuke melane. Tapi jangan lupa Bu, ada penyakit tidur namanya somnambulisme. Kanca kuwi kena somnambulisme ngelekke, matane merem ngentekke lawuh. Bareng padha melek iki iso nuduh aku iki lawe kok enteke. Padahal sambel iki jek nempel ning lambene iki. Rasulullah itu manusia tersehat di dunia. Umurnya 63 tahun tapi sakit hanya 2 kali. Nah ini bapak-bapak yang sudah lebih dari 63 wis entuk subsidi. Aku ya wis tidak telu. Aku nak mikir mati geli ya. Diwedi nono ya tetep kepethuk kok mbek corona do wedi napa. Cekwe. Konco ku wedi mbek corona mati ini ketabrak Corolla. Wedi mbek corona iki mati ini ketabrak Corolla. Tidak ada manusia yang sehebat beliau. Nabi-nabi juga hebat, tapi kehebatan Rasulullah itu tiada banding. Ibu aja meri nggih. Nek nabi kira ana sing cewek. Aku ora mudeng sebab apa. Aku iso mbayangke umpama nabi cewek rame ra. Tukang azan cewek ora itu. Suarane tok wis ganggu kuping. Allahu Akbar, wah suarane kempling men. Wonge kaya apa? Mesti ngono. Bareng karo ndobleh wae ya. Ibu itu betul-betul dihormati di Islam. Tinggonke imam salat nek makmum lanang ya ora entuk. Yo bayangke nek imam wedok sing mburi ndak iso khusuk. Wis kae golek sing paling ayu kon dadi mam. Aku mbek Pak Bupati kon ning mburine wis. Ra kaco. De sujud aku ndelok. Ini Rasul itu manusia luar biasa. Nek cewek ibu-ibu jangan berarti jenengan dihinakan ndak. Cagake negara sapa? Putri apa putra? Al mar'atu imadul bilad. Wanita ki cagake negara, bener? Wanitane akeh sing wuda, sing lanang bingung golek nggon. Monggo ning YouTube wis sak terangke, tah saiki ya Allah aurat ra dijogo blas. Udel ketok tekan mall.
aku yo ndelok. Lah piye ning mall merem yo nabrak-nabrak to. Kowe yo do reko-reko. Apa nek kiai iki terus nek ning mall mripate merem? Meneh wis kiai tur bupati wis ora mungkin guys. Nggih Pak Bupati. Rasulullah itu manusia terhebat. Mulane segala hal bahkan sampai kecintaanmu kepada Allah diukur sampai seberapa jauh kamu mengikuti Rasulullah. Betul enggak? Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kuwi ana ya mutakalim. Ya kan, Pak? Fattabi'uni ada ya mutakalimnya. Ikuti Rasulullah. Ning nek 100% suruh sama seperti Rasulullah, mustahil, Pak. Kesabarannya ndak tertandingi, Pak. Setiap maghrib Nabi ke masjid, dicegat cah nom selalu nggawa cuwilan telek unta. Setiap Nabi ke masjid dilempar telek garing unta kuwi. Sampai sekian hari Nabi kemudian sing mbalangi kuwi mau telek unta garing ora ketok, ditanyakan sing sok mbalangi aku ndi? Sakit Rasulullah, ayo kita jenguk dia, ayo kita doakan dia. Didoakan Rasul sampai sembuh. Anak muda ini masuk Islam hanya ketulusan seorang Rasul dan kesabaran yang luar biasa, Pak. Anak ini membaca syahadat di depan Rasul, Pak. Mantap enggak? Kowe tilek wong loro wis do kuah lek. Kayak seger atau kok kayak apel. Bareng kejet-kejet gawake gedang. Ngei kini kalau sehat wis meh mati kei. Kowe kuwalek kowe donan. Mangan wis ora enak gawake buah. Lah biyen ngopo kowe? Iki jendok kuwalek kabeh saiki. Rasul itu kesabarannya top. Memanggil istri walau istrinya lebih dari satu. Nabi manggil istri ora tau jangkar. Ya Humaira iseng pipine Abang Nom. Aisyah ya. Ya Umul Mukminat ibunya orang mukmin Khadijah ya. Wong saiki ndak iso ngono. Bojone lemu nek ngundang mbrot. Mbrot gak kewetang mbrot. Ndelalah sing lanang ireng ya seling-keling. Ji gembrot ji keling. Kon mesra kon di. Mau nyontoh apa? Ibadahnya. Waduh, ora iso meneh adoh meneh. Rasulullah itu istighfar tidak kurang dari 70 kali sehari. Jenengan ndak tahu. Nek kelangan, astagfirullah ya Allah. Duit cepet rawe dicopet. Kancaku iki bareng kaji mbek aku ning dhuwur pesawat istighfar terus. Suwi-suwi kupingku risi. Kowe kok istighfar terus nopo? Dhuwur dhek mbayangke suwi-wiwi nang motor mabur ucul. Lah ngono kon tenang piye? Astagfirullah, agek jegleng mego sini. Astagfirullah. Waktu suwi-suwi risi to ya. Kok istighfar terus nopo? Lah nek suwi-wiwi nang ucul. Apa mati kabeh? Malah ngamuk ya. Aduh ya Allah ya Rab, baru tekan Mekah urung kabeh aku nangis tenanan. Dek ora iso nangis ki jamil aku. Iya aku ora iso nangis piye. Culeko aku. Lah maka kalau saya boleh bilang jangan bohong lah. Anda silakan buka Injil kalau enggak percaya. Sebenarnya kabar kelahiran Rasul itu sudah dikabarkan. Hanya persoalannya Bani Israel kuwi duwe pengarep-arep lahirnya saka Bani Ishak. Tetapi Nabi kita lahirnya dari Bani Ismail. Maka mereka kecewa. Aku ora iso nampa wong sing tak arep-arep saka Bani Ishak, tapi Nabi kita lahir dari Bani Ismail, mereka kecewa.
Maka sampai hari ini ada yang tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Ada? Ada. Anda jangan mengatakan saat dunia kabeh percaya. Wong kepercayaan itu tidak gampang, apalagi percaya sama surga neraka. Paling angel. Wah, aku tahu cah nom-nom tak terangke surga neraka sak jam menek nyauri enteng meneleh kaya tau weruh ngono. Aku yo ora nesu. Kowe nek pengen weruh sok minggu ning omahku. Minggune teko tenan. Endi surga niki? Lah kowe kok yakin menek iki minggu, kowe tau weruh minggu. Minggu iki rupane gak apa. Sesuk srengenge kawe tanam terus yang kulon kok dadi Senin, ra minggu meneh. Heeh ya. Heeh. Surga neraka kuwi ana menurut kei. Aja nganggo akalmu, nek kowe nganggo akalmu tok ora cetha. Ra nyandra. Mikir ibu-ibu nganggo akal ra nyandra. Ora mampu ora napa-napa njikuk peso, alise dikerok. Kan jika potolak nggak belis menahi, lah ngerti yang nomor rasa dikerok nopo. Ano ora? Yo jujur ano ya mak. Jangan selalu pakai akal. Makan minum sama, tukulir rambut sebito-bito. Endur betino tambah tuh, alismu sakmono terus. Coba bayangke ini alis mendingan sobo. Bisa ngaji berat. Untung betina matut. Prongos berat gue. Udel betina tambah. Bodong berat gue. Karena ini kabeh-kabeh ini memang gajah akal. Ya memang ada hadis ladina lima lakalalahu rana agama yang orang guna akal. Tetapi tidak semua harus masuk akal. Salat konuting. Asyhadu an la ilaha illallah. Iki maksudnya bi, ya konuting. Lah maksudnya, ya dikongkon. Lah konuting, lah ke manut lah. Manut, ya nuting lah. Orang satu tak ada macam-macam karena Gusti Allah ini siji kuwi kan kowe dhewe. Sing jelas kon nuding ta. Nggih ta? Nek takone napa kon nuding? Ya memang aku dikongkon. Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Lah kowe manut, manut mah aku nuding. Lah maknane napa? Ya mbuh wong aku dikongkon, ngono cedhe. Bener ora? Surga neraka kuwi ana ora? Aku kon percaya, ya? Bener. Anda percaya ndak? Ah, sing ora percaya kon dhisik. Kowe mati yo sik, engko nek kono rakno surga neraka bali yo aku kan danono. Ya, hati-hati. Maka ketika kita tadi menyanjung, mentakzimkan bukan mengkultuskan, bukan takdis ya, tapi takzim ya. Bukan takdis tapi takzim. Takzim itu mengagungkan Rasul. Betul. Kenapa? Karena dia patut diagungkan. Saya yang pernah masuk ke makamnya, saya yang pernah menangis di makamnya Rasul, saya yang berulang-ulang ke sana. Saya merasa ya Allah, betapa hinanya saya dibanding dengan makammu saja sudah lebih berharga makamnya ketimbang saya. Saya itu waktu masuk makamnya Rasul, ya Allah ya Rabb, nangis tenan kula. Saya seperti bingung, ya Allah, apa yang saya tangisi? Karena yang ada di depanku itu makam kekasihnya yang tidak akan pernah ada duanya. Ngeri gak? Maka setiap kali kita menyebut Rasul, setiap kali kita menyanjung Rasul, setiap kali kita mentakzimkan Rasul, kita akan merasa, ya Allah, betapa kecilnya kita, betapa besarnya dosa kita, tidak sebanding dengan kemuliaan Nabi. Benar atau tidak? Anda akan merasakan sampai di mana kecintaanmu kepada Rasulmu. Jika semua hanya kau lampiaskan dalam nyanyian, tapi tidak pernah engkau ungkapkan dalam perbuatan. Lakukan apa yang pernah dilakukan Rasul, itu tanda kecintaanmu kepadanya. Tapi jika Anda hanya menyanjung, kemudian tidak mengikuti akan akhlak dan sunahnya,
sungguh engkau telah menipu diri sendiri. Ikuti dia, manusia yang luar biasa. Katanya ibu-ibu, aku wedi pisan. Inak tak terus aku nangis tenan, Pak. Apalagi ketika saya berhaji, ya Allah ya. Betapa mulianya seorang rasul. Hanya Anda bilang kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim di awal Anda, akhir Anda tasyahud. Anda tidak nangis, tapi Anda bilang di sana, Pak, berbeda maknanya, Pak. Anda mengucapkan Allah Akbar di depan Baitullah berbeda maknanya dengan di pabrik ini, Pak. Benar enggak? Rasakan, Pak. Terima kasih teman-teman. Semoga ini mampu menyentil hati Anda dan semakin cinta Anda kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alihim wa ghairil maghdubi alihim walau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-anwar. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.